Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 dengan tema meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita membaca doa istighfar dan siap sikap doa. Tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, benar. Yang pertama adalah gambar anak yang sedang sholat. Yang kedua, gambar anak yang sedang berdoa. Apakah kalian pernah berpikir untuk apakah kita sholat, untuk apa kita berdoa? Ya, jawabannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Semua itu kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa atau disebut juga dengan Al-Ahad yang artinya satu. Kalau kita membahas tentang Allah Maha Esa, pasti kita akan teringat satu surat yang mengajarkan kita tentang keesaan Allah. Kira-kira surat apakah itu anak-anak? Ya benar, surat Al-Ikhlas. Pak Guru yakin pasti kalian semua sudah hafal surat Al-Ikhlas. Coba sekarang kita baca bersama-sama. Kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam surat Al-Ikhlas ayat yang pertama, Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, Dia adalah Allah yang Maha Esa atau satu. Jadi Allah itu ada satu. Di dalam ayat kedua, Allah berfirman, Allahus Samad, yang artinya Allah itu adalah tempat meminta. Kalau kita berdoa memohon sesuatu itu kepada Allah. Yang kedua, lam yalid wa lam yulad, artinya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi Allah itu tidak punya anak, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun di alam semesta ini yang menyamai Allah. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, yuk kita bernyanyi judulnya Allah Maha Esa, nadanya nenek moyangku seorang pelaut. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah, tidak kuasa kita ibadah kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah. Aku percaya
Tuhanku satu. Satu Tuhanku adalah Allah. Aku selalu hidup bersatu, hidup bersatu karena Allah. Alhamdulillah, pelajaran pada kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa untuk majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.